Gubernur Jawa Barat Pak Dung dengan jeung wakil kaum pegawai di Gedung Sate Kota Bandung Perbo 7 Desember 2022. Tina eta Pak Dung dengan teh, Gubernur Jawa Barat netelakeun bakal ngoreksi UMK Kabupaten Banjar jeung Kabupaten Bandung Barat sameme diembarkeun Perbo pasosore 7 Desember 2022. Satu tas padungdengan jeung kaum pagawe di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun, dirina bakal ngoreksi sababaraha UMK samemeh diembarkeun poe Rebo pasosore 7 Desember 2022. Di antarana upah minimum Kabupaten Banjar anu dihandapeun UMP, sarta upah minimum Kabupaten Bandung Barat anu leuwih ti 27% batan upah minimum Provinsi Jawa Barat. Di PMN 18 itu Gubernur diberi kewenangan untuk mengkoreksi. Jadi kalau ada yang terlalu bawah seperti Banjar, karena kalau sesuai hitungan maka Banjar di bawah UMP. Artinya itu banyak hal-hal negatif yang terdampak secara besar sehingga akan dikoreksi. Kemudian juga ada daerah-daerah yang melebihi hitungan, contohnya KBB minta naiknya 27%, itu juga dievaluasi. Kemudian tadi guru menyampaikan aspirasi agar rumus perhitungan alfanya dikaji ulang untuk bisa lebih, karena memperhitungkan apakah faktor BBM ini sudah dihitung secara mendalam. Sajeroning itu wawakil kaum pagawe Roy Jinto ngeceskeun lianti Kabupaten Banjar turta Kabupaten Bandung Barat upah minimum Kabupaten Kuningan ge kudu direvisi dumeh iitunganana henteu luyu kana Permenaker nomor 18 tahun 2022 tapi PP nomor 36 tahun 2021. Samala pihakna miharep faktor alfa nu dicekneukeun 0,66% kalawan faktor naekna harga BBM ge kudu jadi tinimbangan. Lianti kitu dirina ge miharep upah buruh anu digawe leuwih ti sataun ulah kurang ti UMK. Mengenai tadi alfa, untuk mencapai alfanya 10% ke kenaikan 10% kita minta alfanya itu 0,66 dengan berdasarkan inflasi yang belum dihitung dampak kenaikan BBM. Yang kedua adalah kita minta mengenai upah di atas 1 tahun diterbitkan hari ini juga, dan enggak boleh ada upah padat karya yang di bawah upah minimum, karena Apindo minta upah di bawah upah minimum dan kita minta itu jangan diterbitkan, itu enggak ada aturan. Ridwan Kamil Ngembohan, indeks efektivitas kaum pagawe di Jawa Barat panghadena serta pangproduktifna tepika investasi pangpunjulna salila 5 tahun noron. Kukitu teh upah pagawe di Jawa Barat kawilang leuwih gede batan provinsi sejena.